Sosok musisi tanah air Reza Arab belakangan ini jadi perbincangan hangat netizen di media sosial. Pasalnya, vokalis World Genius tersebut santer dikabarkan selingkuh. Kabar tersebut berawal dari curhatan sang istri Wendy Walters di akun Twitternya. Wendy Walters pun menghapus semua foto dirinya bersama Reza Arab di Instagramnya dan hanya menyisakan satu foto. Gonjang-ganjing kehidupan rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters kini menemukan titik terang. Melalui kanal YouTube seorang seniman tato, Hendrik Sinigami, Reza Arab akhirnya buka suara. Kala itu, ia diundang sebagai bintang tamu di konten YouTube-nya. Dalam tayangan YouTube, Reza Arab mengaku jika kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Apa? Apa? Bahagia, sejahtera. Aman. Aman. Hendrik kembali bertanya mengenai kebenaran kabar-kabar yang beredar di media sosial. Dengan tegas, pria bernama asli Reza Octavian tersebut menyebut semua itu hanyalah rumor. Ia juga mengatakan jika setiap rumah tangga memiliki cara masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Enggak, tapi di luar itu gua ada rumor-rumor yang kayak gimana gitu. Apa rumor-rumor apa? Iya, rumor apa asli sih itu ya? Oh, rumor dong. Rumor dong. Kalau kan setiap pasangan, setiap keluarga kan punya caranya masing-masing buat menyelesaikan. Tak sampai di situ, Hendrik kemudian menyinggung soal isu Reza Arab dan Wendy Walters yang sudah pisah ranjang. Reza Arab sontak menampik kabar tersebut dan mengaku semuanya aman. Dia memilih untuk pisah ranjang dulu, karena cari yang gede. Anjing, enggak, aman. Dalam perbincangan itu, Reza Arab juga bercerita jika kehidupan usai menikah benar-benar berbeda. Gage itu tuh buat gue whole different world. Dua dunia yang berbeda sama lu pacaran, walaupun lu udah pas pacaran lu udah pernah tinggal bareng apa segala kan. Pas nikah semua udah berbeda sih. Kayak, ya banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang lu gak bisa lihat pas pacaran gitu loh. Kelihatannya pas nikah, tapi art dari marriage itu satu menurutku, forgiving.